Amin. Silakan duduk saudara. Tadi kita sudah menyanyi, biarlah kita bisa menangkap dan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Banyak kali, terus terang, kita tidak ngerti, saudara. Dan banyak kali hal itu menyebabkan kita menjadi pahit dengan Tuhan. Ada satu ketika, saya masih ingat, saya ketemu dengan seseorang yang dalam pandangan mata, dia seorang yang penuh dengan pelayanan. Oh, dia hampir setiap hari melayani Tuhan. Pada waktu itu saya dijemput dengan dia. Pada waktu saya masuk di mobilnya, ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang saya merasa, ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi pada waktu itu saya mulai bertanya, apa Tuhan maksudnya? Kami ngobrol. Tapi enggak menyinggung Tuhan sedikit pun. Ya. Saya mulai merasa sesuatu lain. Akhir singkat, saya mulai nyinggung Tuhan. Dialihkan lagi sama dia dengan sesuatu yang lain. Saya singgung lagi cerita tentang Tuhan, dialihkan lagi. Oh, enggak beres ini orang. Saya bilang dalam hati, terus langsung saya tembak. Sebenarnya kamu dengan Tuhan sedang apa? Pada waktu ditembak begitu, dia gak bisa ngelak, saudara. Habis ditembak, istilahnya skakmat. Kamu dengan Tuhan seperti apa? Mulailah dia diam, saya bilang. Saya tangkap, kamu kecewa dengan Tuhan. Tahu-tahu nangis. Dia sambil nyetir nangis, saudara. Wah, saya pikir, saya tuh kalau ngeliat orang nangis bingung, saudara. Karena mau diapain gitu istilahnya. Wah, ini tempat mau khotbah, mau tempat pelayanannya sudah deket, kok kamu nangis, repot ini. Tapi sesudah itu saya bilang, ya sudahlah, kamu bicara. Kenapa kamu pahit dengan Tuhan? Mulailah kebongkar. Dan dia berkata, sejujurnya, kenapa Tuhan seringkali memberi nubuatan demi nubuatan kepada saya? Kenapa seringkali Tuhan berfirman, tapi buktinya tidak pernah ada yang terjadi? Saya tunggu sudah bertahun-tahun, dan itu tidak terjadi. Tuhan itu sebenarnya ada enggak sih? Dan saya tidak menghakimi saudara. Tapi sejujurnya, mungkin ada orang-orang tertentu yang di sini punya perasaan seperti itu. Sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? Kenapa orang itu hidupnya enggak terlalu benar, tapi diberkati? Apa yang dia mau, dia dapat. Aku ini sepertinya benar hidupnya. Tapi kok justru enggak dapat apa-apa. Apa yang aku dijanjikan, tidak aku dapat. Apa yang aku minta, belum dapat sampai sekarang. Luapan-luapan seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya kita hidup hanya fokus pada apa yang dilihat. Kita tidak mencoba mempelajari dan mengenal siapa itu Tuhan. Yang kedua, seringkali kita tidak ngerti hukum dari dunia. Dan Tuhan tidak meniadakan, Tuhan memberkati, Tuhan menyetujui, merestui hukum itu terjadi. Karena itu hukum dunia. Contoh, tabur tuai. Apa yang kau tabur, engkau pasti akan tuai. Itu hukum dunia, saudara. Tuhan tidak meniadakan. Justru kita anak-anak Tuhan harus ngerti. Tapi Tuhan buat dan Tuhan berikan solusinya.
yaitu karya salib. Amen. Nah, ini kau harus pelajari dan kau harus mengerti. Kalau tidak, engkau akan kecewa. Karena Tuhan itu adil. Gak bisa kita dimenangkan terus. Padahal kita juga gak benar. Saya percaya kita berbuat dosa seringkali kita gak sadar kok. Tapi kita berbuat dosa. Firman Tuhan bilang, dosa. Apa arti dosa? Ada yang mengartikan dosa itu meleset dari apa yang dituju. Nah, melesetnya itu berapa mili? Nah, ini yang dipertanyakan. Kalau melesetnya jauh, ya kelihatan. Tapi kalau melesetnya cuma 1 senti atau 1/2 senti, enggak kelihatan kadangkala. Tapi tetap dosa. Makanya saudara, Tuhan lakukan semua itu karena kasih. Bahkan dikatakan biarpun merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba, jikalau kita bertobat. Saya punya pengalaman, dan ini satu pelajaran yang baik. Benar saudara? Singkat cerita, saya dulu pernah hidup amburadulang. Saya hidup amburadulah saudara, itu 4,5 tahun. Biarpun saya mimpin ketua sekolah minggu, ketua musik, bisa bawa firman, tapi belum jadi hamba Tuhan. Tapi hidup saya amburadul, benar. Saya hidup seperti orang dunia, hanya suci kalau hari Sabtu, ya, atau hari-hari di mana saya pelayanan. Oh, kudus. Tapi sesudah pelayanan, hidupnya amburadul lagi. Dan itu terjadi 4,5 tahun. Dan saya happy. Saya bahkan tidak takut akan Tuhan. Sampai satu ketika Tuhan ajar saya. Singkat cerita, Tuhan berikan satu pilihan dalam hidup saya. Mau milih padang gurun atau padang rumput? Cuman 2. Tuhan bilang tidak boleh 1/2. Engkau pilih. Ikut aku, ikut. Atau lepas dari aku. Wah. Kalau saya sudah dipilihkan begitu, saya takut saudara. Kenapa? Karena saya dari kecil ini sudah ngalami bahwa Tuhan itu ada. Saya dari kecil ini sudah sering hidup dalam mujizat. Bahkan saya lahir normal. Tapi kekurangan satu, yaitu apa? Saluran empedu saya tidak punya. Makanya di rumah sakit Elizabeth itu terkenal dan diceritakan tentang seorang anak yang lahir tanpa saluran empedu. Dan dalam 1 detik Tuhan taruh saluran empedu itu dalam hidup saya. Itu saya. Saya pernah khotbah ini di Semarang di sekitar 600 orang lah di gereja itu. Saya saksikan setelah selesai kebaktian, anak-anak yang belajar kedokteran datangin saya. Dia bilang, oh baru tahu yang diceritakan sama dosen saya itu bapak ya. Bahwa dikatakan ilmu itu bagus, tapi ada mentoknya. Tapi di atas itu ada tetap mujizat. Dan itu saya. Jadi saya ini hidup mujizat, saudara. Kalau bisa hidup sampai hari ini, itu satu anugerah.
Karena apa? Harusnya sudah keracunan, sudah habis, dan sudah pulang. Nah, saya dimulai dari seperti itu. Dari hidup saya terus, saya ngalami Yesus itu hidup. Tapi tetap kenikmatan dunia menghantam saya. Dan saya larut di situ. Tapi pada waktu Tuhan sadarkan saya. Dan Tuhan suruh milih. Karena Tuhan berkata, gak bisa engkau hidup setengah-setengah. Engkau hidup setengah-setengah juga akan masuk neraka. Pilih. Kalau engkau ikut Tuhan yang benar. Alami bahwa Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Tuhanmu Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tuhanmu itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Banyak orang berkata, apa benar Tuhan itu ada? Ada. Karena saya sudah ngalami. Dan saya hidup karena Dia. Jadi pada waktu saya ditantang seperti itu, singkat cerita saya bertobat, saudara. Saya bertobat. Dan benar-benar bertobat. Saya punya kasus, ditolong Tuhan, selesai, dan saya bertobat sungguh-sungguh. Tapi saudara tahu, perkara pertobatan, yes. Dosa selesai, diampuni. Tapi akibat dari perbuatan itu harus ditanggung. Banyak orang Kristen gak ngerti. Sejujurnya banyak orang Kristen berkata, ya sudah toh, yang penting aku sudah bertobat, nangis-nangis, aku benar-benar bertobat, terus selesai. Iya, memang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi dengar, akibat perbuatanmu itu harus tetap ditanggung. Dan saya tanggung. Saya sepertinya tidak ada apa-apa. Oke. Dan pada waktu Tuhan suruh, saya punya anak dua. Anak yang kedua lahir. Cacat. Ya. Saya berontak. Saya belum tahu pelajaran ini. Saya berontak. Saya bilang, aku ya sudah tidak mau punya anak lagi. Engkau suruh punya anak. Buktinya setelah punya anak, engkau beri kurang. Tuhan bilang, engkau aku jadikan contoh nak. Berani berbuat, harus berani menanggung akibatnya. Tapi puji Tuhan kita punya Yesus. Pada waktu kita membayar akibat dari perbuatan kita, tetap karena Tuhan sudah berkorban di kayu salib, kita dimampukan. Bahkan kadangkala kita merasa kita tidak bayar. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Benar, saudara? Dahsyat. Saya merasa, Tuhan kenapa? Dan Tuhan bilang, jalani nak, bersama dengan aku. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Dan benar, saudara. Makanya saya ingatkan kepada saudara semua. Hati-hati ya. Kalau mau berbuat salah atau dosa, mikir 1000 kali. Ada akibat, saudara. Saudara mungkin berkata, Pak, dasarnya dari mana? Daud. Daud ambil Bathsheba. Dia bunuh Uria. Dan Bathsheba jadi istrinya. Lihat, anak yang dia kandung mati. Yang kedua, dia bunuh Uria. Anak-anaknya bunuh-bunuhan. Dia perkosa Bathsheba karena itu belum dalam pernikahan. Dia melakukan perzinahan. Apa yang terjadi? Kakak memperkosa adik. Bukti nyata. Jadi jangan saudara lari dari kenyataan. Justru engkau harus dekat dengan Yesus.
Karena pada waktu engkau jadi anaknya Tuhan, engkau tahu bahwa Yesus sudah bayar semua di kayu salib. Dan kita dalam proses melunasinya, membayarnya, kita tercover oleh Tuhan. Yohanes 15 dikatakan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka apa yang kau minta, engkau akan dapatkan. Kenapa sih harus tinggal di dalam Tuhan? Supaya yang kelihatan Yesus. Dan Yesus sudah bayar semua di kayu salib. Kita menjalaninya seperti tidak bayar, saudara. Tapi yang kita harus adalah tinggal di dalam Tuhan. Banyak anak Tuhan atau banyak orang di dunia ini punya anak yang kurang malu. Saya dulu begitu, awal-awal. Tapi setelah saya tahu kebenaran ini, saya dijadikan contoh. Saya tidak malu. Justru saya kesaksian di mana-mana. Nama Tuhan dipermuliakan. Dari yang tidak bisa apa-apa, sekarang anak saya sudah hampir normal. Pulih. Karena Tuhan mengasihi saya. Dan saya mau katakan, ayolah. Kita sama-sama, jangan lari, jangan lempar batu sembunyi tangan, belajar genapi semuanya. Bersama dengan Roh Kudus, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Nggak usah takut, saudara. Orang lain, sampai ada teman saya melakukan bunuh diri, karena dia nggak kuat menanggung akibat dari apa yang dia lakukan. Karena itu hukum dunia. Tapi di dalam Yesus, Tuhan selalu beri kekuatan. Sebentar kita akan lihat video, ya. Ini bukti dari Tuhan mengasihi keluarga saya. Tuhan mengasihi saya. Dengan adanya saya mempunyai anak ini, maka berdirilah sekolah anak-anak kebutuhan khusus di kota Bandung. Dan sudah tahu, kami dijadikan percontohan juga. Karena terjadi banyak mujizat. Ada satu anak. Ini anak daripada pendiri wihara, saudara. Jadi ini bukan cuman pengikut. Pendiri, saudara. Punya anak beberapa. Salah satunya anaknya bunuh diri. Karena tidak punya Tuhan Yesus. Anak perempuannya ada di kami, dimasukkan di sekolah kami. Mandi aja gak pernah, saudara. Ini anak orang kaya raya, tapi mandi aja gak, karena kurang, saudara. Di tempat kami dilatih sampai mandinya di sekolah. Dilatih. Sekarang, dahsyat. Bisa mandi, berubah semuanya. Bahkan yang luar biasa, orang tuanya bertobat, saudara. Mereka bertobat dan mereka bilang, nyata Yesus hidup. Anakku pulih. Ada yang gak bisa jalan, sekarang lari, saudara. Ada yang gak bisa bicara, sekarang ngobrol, saudara. Mujizat terjadi luar biasa. Dan saya lihat, kalau kami tidak punya anak seperti itu, sekolah ini tidak akan pernah berdiri. Tapi dengan adanya dia, kami memberkati dan jadi berkat. Dengar baik-baik, jangan pernah berkata kenapa. Seperti teman saya itu. Kenapa dan kenapa? Sudah, dalami dan kenali Yesus. Masalah boleh datang. Tapi pada waktu masalah datang, dengar. Yesus sudah siapkan jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Semuanya ada. Ya, yuk kita sebentar kita nikmati dan kita lihat film ini. Sudah bisa?
with a sweet melody. Your beauty surrounds me and moves and confounds me, stirring my spirit to see. In your arms is where I will find rest, for the weak and the weary you blessed. As I come to the table, I know that you're able to reach to the depth of my need. I am loved, I am loved, I know I will always be. And I love, 'cause you first loved me. Your grace pouring down over me, hands open wide I receive. Teach me to be selfless and beautifully helpless. Lay me down at your feet. Oh, I am loved, I am loved, I know I will always be. And I love, and I love, 'cause you first love me. Ini sekolah kami, ini anak-anaknya. Semua dipulihkan. Ini bersama dengan guru-gurunya. Ini kami ngadakan satu KKR yang datang 2000 orang. Anak-anak kebutuhan khusus dan orang-orang tua. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Islam. Ini pesertanya. Dan semua mendapatkan hati yang baru. Kami mengadakan ini sudah 2 kali. Kesia Champion. Pada waktu dia pergi ke Malaysia, ke anak-anak kebutuhan khusus di Malaysia. Ini di Malang, anak-anak kebutuhan khusus. Katan merah gelap. Ini di Malaysia, katan merah digelar. Yes, you first love. Ya, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-14. Saya percaya siapapun di tempat ini akan bisa masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Tidak ada rencana Tuhan yang harus gagal, harus terjadi semuanya. Matius pasal 14 ayat yang ke-13. Firman ini sudah sering dibaca dan saudara pasti sudah tahu semua. Mari kita belajar ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini harus terjadi buat kita semua. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, dengar ini rema juga. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini waktunya.
Saudara jangan berkata, Pak, itu urusan dari hamba-hamba Tuhan. Nah, ini urusan dan tugas bagi saudara dan saya. Setiap orang di tempat ini, sudah bukan waktunya lagi kita egois. Sudah bukan waktunya lagi kita mengasihani diri sendiri. Sudah bukan waktunya kita mementingkan diri sendiri. Tapi sudah waktunya kita belajar seperti Kristus. Membagi hidup, menjadi berkat, menjadi bendahara-bendahara Tuhan. Tidak gampang, saudara. Saya diajar Tuhan. Saya mau kesaksian pada waktu saya kecil. Saya dikenal sebagai seorang anak yang mata duitan. Saya tidak malu memberitakan ini. Kalau tante saya pinjam uang saya, oh tak ingat terus, saudara. Iya. Pokoknya saya ingat terus sampai dia harus bayar, saudara. Sampai dia omong, ini anak kecil-kecil sudah mata duitan. Terus menginjak remaja ditanya, nanti mau jadi apa? Saya mau jadi orang yang kaya. Orang-orang lain berkata, enggak, panggilanmu pendeta. Wah, pendeta, enggak mau saya. Dulu saya gitu, sudah. Saya harus jadi orang sukses. Itu saya dulu. Dan saya sekolah di Australia, manajemen. Sudah tahu, 3 bulan sebelum saya dapatkan semua, Tuhan suruh pulang saya. Dipaksa pulang. Makanya kemarin saya bilang, kalau untuk doain anak-anak sekolah, jangan saya. Karena saya tidak ada titel, saudara. Tapi anak saya, istri saya, bertitel semua. Bahkan sopir saya, titel. Pemain keyboard saya, S2. Sayanya sendiri, S-teller, saudara. Saudara. Saya tidak ada titel. 3 bulan sebelum saya mau dapat titel, Tuhan bilang, pulang. Tidak boleh kau punya titel. Dan Tuhan katakan, kalau kamu punya titel bahaya, lebih terikat. Nah yo, buat saya loh, buat saya. Jangan diikuti. Buktinya anak saya bertitel. Istri saya bertitel. Seringkali, saudara, apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, terus habis itu engkau ikuti. Itu belum tentu buat global. Belum tentu buat semua. Apa yang Tuhan tetapkan untuk saya, tidak sama dengan saudara. Itu memang baik buat saya. Kalau saya punya titel, saya tidak akan berdiri di tempat ini. Sungguh. Benar, saudara. Karena apa? Saya pasti akan ngambil jalur lain. Tuhan tahu. Dan akhirnya Tuhan pulihkan saya. Dulu saya berontak. Kenapa Tuhan tidak boleh punya titel? Kenapa Tuhan seperti ini? Tuhan bilang, nanti kau ngerti. Nak. Semua itu baik untuk hidupmu. Benar, saudara. Dan Tuhan berkati saya. Jauh dari apa yang saya pikirkan. Benar. Saya tidak pernah punya pikiran. Nanti bakal punya ini. Tuhan kasih semuanya. Makanya saya berkata, ikut Tuhan, benar, semuanya tergenapi. Tidak ada yang tidak digenapi, saudara. Semua digenapi. Jangan kau berkata, mana bisa, itu yang membuat engkau tidak bisa dan tidak dapat. Hari ini berkata, aku percaya janjinya tetap ya dan amin. Ya, pasti bisa. Karena apa? Tuhan berkata, ini waktunya kita harus jadi saluran berkat. Jangan ngomong, lah terus gimana Pak? Saluran berkat. Orang yang jadi saluran berkat tidak mungkin kiri. Orang yang jadi saluran berkat harus hidup berkelimpahan. Tapi tidak terikat
dengan kelimpahan. Ini loh saudara. Ayo sekarang coba pikirkan. Ada satu kali ada orang tanya pada saya gini, Pak, Pak, saya ini kok enggak diberkati Tuhan secara luar biasa ya? Orang lain ini diberkati Tuhan sudah sampai miliar. Saya ini kok cuma jutaan aja. Puluhan juta juga sekali-sekali. Ratusan juta juga sekalilah. Tapi apalagi miliar gak pernah. Ini dia tanya sama saya begitu. Saya ya bingung saudara. Jawabnya apa? Tapi tahu-tahu Tuhan ngomong gini. Perpuluhan nak, tanya tentang perpuluhan. Terus saya bilang sama dia. Oke gini aja. Sekarang kamu ngasih perpuluhan. Oh ngasih Pak. Saya takut kalau enggak ngasih. Itu punyanya Tuhan. Amin. Terus saya bilang, kalau kamu diberkati 1 juta, perpuluhannya berapa? 100 ribu. Bisa? Bisa Pak. Kalau kamu diberkati 10 juta, perpuluhannya berapa? 1 juta Pak. Bisa? Bisa. Nih, hari ini tak kasih lah. 1 M. Saya merem lah. Saya ngasih kamu 1 M. Perpuluhannya berapa? 100 juta Pak. Bisa? Itu banyak Pak. Gak bisa itu Pak. Sudah ketawa kan? Sudah ngerti? Itu ngomong pada saudara loh. Ayo bisa gak ngasih perpuluhan 100 juta? Ada banyak yang ngomong bisa karena belum ngalami. Ya. Saya pernah kumpul dengan orang-orang yang sangat kaya. Benar, saudara. Kami satu meja makan. Ini orang Jakarta, sangat kaya. Dan kami ngobrol. Satu kali teman saya bilang, mau gak didoain sama pendeta saya, yang dimaksud saya. Dia bilang, Kak, jangan sekarang. Loh, gak apa-apa. Siapa tahu kamu nanti dapat nubuatan. Gak, jangan. Jangan. Jadi si teman saya ini rada penasaran. Kok gak mau didoain, kenapa? Gitu loh. Biasanya nyari hamba Tuhan. Kali ini kok gak mau didoain. Pasti ada salah ini, dosa apa. Nah, habis itu selesai, lupa kita makan. Singkat cerita, saudara. Pulang kami baru sadar kenapa dia gak mau didoain. Saudara tahu kenapa? Karena dia baru menang. Gak tahu falas, gak tahu apa. Itu kalkulator saja tidak mencukupi nolnya. Saudara bisa pikirkan. Dia menang di Amerika, di tempat ini. Di Amerika pokoknya. Nol itu kalkulator manapun tidak cukup. Kami ketawa pulang. Oh, jadi dia takut didoakan, takut diminta perpuluhan. Nah, saudara tahu? Padahal saya enggak minta perpuluhan. Saya yang enggak tahu kalau dia habis menang, saudara. Nah, teman saya ini ketawa, kenapa? Dia tahu Pak, Bapak itu peka. Nanti kalau Tuhan ngomong perpuluhan, pasti Bapak ngomong perpuluhan, bubar dia Pak. Mungkin saudara berpikir, ah kalau aku mungkin bisa karena belum lihat duitnya. Ya kan? Ayo. Loh, ini serius loh saudara. Kalau sampai seperti dia, 1T. Perpuluhannya 100 miliar. Dan dia menang itu sekitar 100 T. 10 T perpuluhannya. Beli gedung baru lagi Pak. Ayo. Coba kalau saudara yang ngalami bisa enggak? Jangan ngomong bisa, belum ada duit.
Benar saudara. Loh saya ini ngalami saudara. Pada waktu dibawa Tuhan. Dalam hitungan miliar, hitungan segala macam. Saya lagi ini, oh iya Tuhan, memang benar ya Tuhan. Kroso, kalau bahasa Jawanya ngomong. Kalau duit kecil, ngasih perpuluhannya enggak kerasa. Karena kita mainnya sudah lebih di atas. Tapi kalau misalnya ya kita main di dalam ratusan juta. Sekali Tuhan berkati kita, 10 miliar. Berarti perpuluhannya 1 miliar. Kerasa loh saudara. Ngasihnya itu kerasa loh. Ada yang pinter. Tuhan, kalau dikasih ke satu tempat, kegedean Tuhan. Dibagi aja ya. Hati-hati, perpuluhan tidak boleh dibagi. Firman bilang, sekarang saudara ya, kalau benih, terus engkau bagi, tumbuh atau tidak? Belajar dari situ, perpuluhan tidak boleh dibagi. Harus tepat. Itu milik Tuhan. Karena perpuluhan berkata, mengembalikan, bukan memberi. Saya kok jadi lari ke perpuluhan ya? Apa di sini ada yang gak ngasih perpuluhan? Bertobat loh semua. Karena kalau perkara perpuluhan bukan perkara saya dengan Pak Lukas atau dengan hamba Tuhan. Bukan saudara. Kalau persembahan up to you. Tapi kalau perpuluhan itu mengembalikan uangnya Tuhan. Jadi itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau engkau mengambil, berarti engkau mencuri. Makanya saya katakan, kalau perpuluhan itu urusan saudara dengan Tuhan, bukan dengan hamba Tuhan. Hati-hati ya. Dan balik-balik, ya tulang sini. Nih. Nanti dikiranya, tapi ini tidak minta Pak Lukas, enggak. Saya juga bingung kenapa saya jadi ngomong perpuluhan di sini. Cuman mengingatkan, yang tidak ngasih, bertobat, mulai sekarang ngasih. Ya, karena itu uang Tuhan, bukan uang pribadi. Mengembalikan. Ya, oke, yuk kembali lagi. Yuk. 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini waktunya. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang menemukan? Andreas. Yang punya nama Andreas siapa? Angkatan? Tidak ada ya, puji Tuhan. Biasanya Andreas itu orangnya suka makan. Karena zamannya Tuhan Yesus itu seperti itu. Ada ya, mungkin, nah tapi jangan tersinggung, enggak, ini mainan. Ya. Zamannya Tuhan Yesus itu ya, yang suka nyari makanan itu Andreas. Yang nemukan 5 roti dan 2 ikan juga Andreas. Yang lain sibuk dengerin Tuhan Yesus ngomong, dia enggak jalan-jalan lihat cari makanan. Ada yang punya 2 ikan, 5 roti, anak kecil. Tapi dia sungkan minta, saudara. Lapar sih dia, tapi dia sungkan minta. Makanya pada waktu di sini dikatakan, kamu harus memberi makan. Langsung dijawab, ada 5 roti dan 2 ikan. Tuh yang punya tuh. Saudara bisa bayangkan, dicari loh dari 5.000 orang loh. Bukan segini. Kalau segini sih saudara gampang. Coba saudara nyari. Itu roti dan ikan juga gak ditunjuk-tunjukin kan. Kan dibekel sama anak kecil dipegangi. Lah kok bisa ya, itu matanya terlalu canggih. Itu mata kalau untuk roti dan ikan tembus pandang. Gak dibuka sama anak tetapi dipegangi tahu. Itu roti ya. Nah sampai dihitung sama dia. Oh kamu punya 5 dan 2. Dia mungkin ngomong nanti bagi-bagilah ya gitu. Itu Andreas, tapi di sini Andreas baik mungkin. Ya amin. Amin. Ya. Harus ya. Tapi ini ada pentingnya juga saudara. Ya. Jadi pada waktu itu langsung tahu 5 roti dan 2 ikan dan semua berkata itu tidak cukup untuk 5.000 orang lebih. Ya, teruskan. Hah? Tapi Yesus bilang, "Bawalah kemari kepadaku."
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan setelah mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini kita belajar sesuatu yang bagus. Apapun yang saat ini kau merasa tidak mampu, kita bisa bayangkan cuma ada 5 roti dan 2 ikan, yang ada di situ 5.000 orang lebih. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Tapi lihat, langkah pertama, bawa itu ke Tuhan. Saudara ngalami masalah apa? Besarnya kayak apa? Dan kau merasa gak mampu. Langkah pertama, datang ke Tuhan. Bawa masalahmu itu ke Tuhan. Bawa hidupmu ke Tuhan. Jangan disumputkan apapun. Terbuka, belajar terbuka sama Tuhan. Apa adanya? Tuhan, aku punyanya cuma ini. Aku gak punya apa-apa lagi. Ini masalah besar, aku gak bisa menyelesaikan. Aku sudah gak kuat. Ini loh Tuhan. Datang ke Tuhan. Saya mau katakan, di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Saya jujur saudara, pada waktu anak yang kedua ini, saya berusaha sampai mencari dokter nomor 1 di Indonesia. Dan ini anak dirawat sama dokter tiap bulan. Saya datang ke dokter itu, melaju ke Jakarta, dirawat. Sampai titik terakhir, dokter ini bilang, semua sudah oke. Saya ya bingung, kenapa anak ini tidak pulih. Nangis saya, saudara. Dan Tuhan bilang sama saya, dokter di atas segala dokter itu aku, nak. Tapi kalau engkau tidak mencoba, engkau tidak ngerti. Engkau bisa khotbah, tapi engkau harus ngalami apa yang kau katakan. Firman itu hidup, itu ya dan amin. Sampai dokternya angkat tangan. Sekarang mau kemana lagi? Saya bilang, berapapun biayanya, saya akan bayar asal anak ini pulih. Sudah angkat tangan. Oh, ngomong apa? Dia bilang, yang lain pulih loh Pak. Tapi anak Bapak gak bisa. Tuhan bilang, kembali nak, bertobat. Hanya aku yang bisa memulihkan. Makanya saya berani untuk mengatakan ini. Saya berani untuk khotbahkan ini karena saya ngalami. Tidak ada jalan, di dalam Yesus tetap ada jalan keluar. Dan sudah tahu jalan keluar untuk saya apa? Di mana saya tidak malu mengakui dan membawa dia kemanapun. Saya bersaksi. Setiap kali saya bersaksi, dia dipulihkan. Setiap saya bersaksi, dia terpulihkan. Semua karena dia. Jadi sebenarnya jalan keluarnya itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Makanya tadi saya katakan, setiap kali masalah diizinkan datang dalam hidup kita, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Cuman saudara dan saya harus datang ke Dia. Harus benar-benar berserah. Meletakkan hidupmu 100% dalam tangan Dia. Jangan ikut andil atau jangan ikut-ikutan untuk beracara dengan cara dan otakmu. Sekali engkau beracara, Tuhan angkat tangan. Tapi sekali engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. 5 roti dan 2 ikan ini pelajaran yang sangat baik. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Tidak ada, saudara. Dibagi kecil-kecil pun tidak cukup. Tapi datang ke Yesus,
dibawa ke tangan Tuhan. Lihat, jangankan mereka makan, sampai muntah pun bisa. Bahkan lebih, saudara, 12 bakul. Saya percaya, satu orang mungkin makan 3, sudah seharian gak makan nih, saudara. Buasnya kayak apa? Ya kan? Laki-laki makan berapa? Tapi lihat, semuanya makan sampai kenyang. Ikan pun cukup semuanya. Luar biasa ya? Tuhan tidak pernah membuat malu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Cuman satu kuncinya. Ayo datang ke Tuhan. Ayo datang ke Tuhan. Dengan engkau datang ke Tuhan, engkau serahkan hidupmu 100% sama Tuhan. Dengar baik-baik. Konsekuensinya, engkau tidak boleh lagi kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi atas hidupmu. Ini loh, detik ikan dan roti itu dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan bawa ke atas. Dan dia mulai berkata, terima kasih, ini cukup. Saya berkata, gila saudara. Benar. Cukup dari mananya. Tapi Tuhan ajar kita, bisa enggak berkata positif? Bisa enggak berkata mencipta? Dengan iman, makasih Tuhan, cukup, cukup, cukup. Dan detik itu, dia lakukan mujizat. Dia potong, dia bagi, dia potong, dia bagi, dia potong, dia bagi. Luar biasa kan? Bisa nangkep kronologi acaranya. Bawa ke Tuhan, berkata yang positif, tangkap rema, dan lakukan apa yang kau suruh lakukan dalam ketaatan. Maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup. Tidak lagi perlu pakai otak atau pikiran. Tapi ini waktunya kita hidup dalam mujizat. Dan yang lebih luar biasa lagi, saya belajar satu hal. Yang terakhir, saudara. Saya belajar yaitu apa? Lihat murid-muridnya. Si Thomas ini lapar. Tapi dia tidak mementingkan diri. Apa terjadi? Dia terima dari Tuhan. Dia bagikan. Dia bagi sambil gini, aku lapar. Tapi tetap bagi. Gak ada istilah gini ya. Dapat dari Tuhan, makan sambil bagi. Gak ada loh. Jangan buat cerita sendiri. Firman Tuhan bilang, mereka terima dari Tuhan dan mereka langsung bagi. Mereka terima dari Tuhan, mereka langsung bagi. Mereka terima dari Tuhan, langsung bagi. Sadar gak? Sebenarnya ada satu kata-kata profetik yang kita punya bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya kan? Betul? Sudah dilakukan belum? Yang sekarang dilakukan, terima kantongi. Terima kantongi. Artinya kan terima kasih. Jadi berkat. Jadi saluran. Lihat saudara, Tuhan tidak pernah berutang. Pelajaran ini Tuhan ajarkan pada saya. Tuhan bilang, lihat nak, murid-murid itu langsung terima bagi. Terima bagi. Terima bagi. Terakhir, satu orang dapat satu keranjang. Amin. Nah, sudah ini kok diem gue ini. Ini firman. Dikatakan sisa 12 bakul. Jadi satu orang murid dapat satu keranjang bakul. Tuhan bilang, kalau engkau tidak mementingkan dirimu sendiri, tapi belajar seperti Kristus, jadi berkat, jadi saluran berkat, maka kelimpahan itu akan menjadi milik kita. Ini yang saya mau bagikan, dan Tuhan rindu untuk saudara mengerti. Mulai hari ini,
berpikir yang berubah. Kita diberkati untuk memberkati. Saya diajar Tuhan ini bukan cuma teori, saudara. Karena saya tidak mau bisa khotbah, tidak bisa melakukan. Satu kali, saya masih ingat. Saya masih ingat sampai hari ini, dan sampai kapanpun saya ingat ini. Karena ini pelajaran yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Saya masih ingat bahwa saya dengan istri saya menikah, kami masih punya anak satu, dan kami hidup diberkati, tapi tidak seperti ini. Ya, belum kelimpahan lah istilahnya. Barusan belajar yang namanya hidup seperti apa Kristus mau. Kami pelayanan di mana-mana, saya masih ingat pelayanan di Jawa Timur, ditantang sama Tuhan, siapa yang mau memberkati? Siapa yang mau melepas berkat? Karena Tuhan berkata, ini waktunya untuk menabur, bukan memberi perpuluhan, tapi menabur. Maka engkau akan menuai berlipat kali ganda. Wah, saudara, itu 10 tahun yang lalu loh, kira-kira. 10 sampai, ya ada 10 tahun yang lalu lah. Dan Tuhan bilang sama saya, tidak boleh langsung di sini kasih nomor rekening, masukkan sendiri di bank. Jadi saya sendiri gak ngerti. Dan saya kasih nomor bank. Langsung mereka kerjakan. Saya pulang, selesai tugas saya. 2 hari di Bandung, Tuhan ngomong, lihat nak, bankmu, di rekeningmu ada berapa? Itu duit persembahan. Oke, saya berangkat saudara ke situ istilahnya. Ini 1 miliar, sampai tak hitung saudara. Iya, ya, 9 nolnya. Oh, 9. Mau suka cita? Tuhan bilang gini, ambil slip transfer. Oh, ya sudah. Mau ambil 1, Tuhan bilang, banyak. Ya sudah, tak segepok saya ambil. Terus mulai Tuhan tuntun. Segini untuk ini, segini untuk ini. Terus saya nulis. Saya tidak hitung lagi berapa. Sudah selesai, Tuhan bilang, sudah sodorin aja ke bagian teller. Udah, tak kasih. Dikerjain sama dia. Terakhir-terakhir dia ngeliatin saya gini. Saya juga ngeliatin dia. Madek saya sudah. Waduh, tadi kok gak tak hitung ya. Lah kalau lebih dari CM misalnya. Lah duitnya kan gak ada. Kan itu kan ngurangi terus saudara. Tapi dia cuma ngeliat. Kerjain lagi. Oh ya sudah, dia main. Sudah selesai. Dia kasih saya, dan dia ngomong gini. Pada waktu itu kenal, saudara. Hebat, hebat. Ada apa ini hebat nih? Saya lihat, melongo. Yang tak transfer, ya se-M. Saudara bisa bayangkan? Itu cuman sekedar lewat. Makanya dia pusing, saudara. Karena dana itu baru masuk sore kemarin, pagi-pagi, dana itu keluar kabeh. Dan dia bilang, ini benar? Benar. Dalam hati, bagianku mana Tuhan? Tuhan bilang, enggak, nanti engkau akan dapat. Saya belajar. Dan ternyata buktinya sampai hari ini saya diberkati seperti ini. Makanya saya berkata Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Jadi saluran berkat. Mulai hari ini belajar, kebenaran ini akan dinyatakan. Saudara harus memberi makan orang-orang di luar. Harus siap tidak mementingkan diri sendiri. Harus siap untuk tidak egois, tapi jadi berkat, jadi saluran berkat. Mujizat 5 roti dan 2 ikan, ini akan terjadi. Karena Tuhan berkata, kota ini harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa yang akan dipakai? Saudara semuanya. Tapi kuncinya satu, jangan egois dan jangan mementingkan diri sendiri. Kalau dapat, Tuhan bilang, suruh kasih. Kasih dengan sukacita. Tuhan tidak pernah berhutang. Buktinya ini loh, dibagi-bagi-bagi-bagi
dapat satu keranjang. Mau sampai gimana? Muakan semua. Sekeranjang juga enggak mungkin. Bisa buat besok. Nah, betul? Itu yang namanya kelimpahan. Amin. Itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman sudah hamba katakan. Dan biarlah jadi seperti yang kau mau. Bagi setiap pribadi yang meresponi dalam nama Yesus. Jadi. Engkau tidak akan pernah menunda. Engkau tidak akan pernah delay. Tapi ini waktunya engkau nyatakan jadi semua. Kiara namara namanya sih. Tuhan minta renungkan firman, renungkan firman, renungkan firman. Apa yang sudah kau dengar, renungkan, renungkan. Apakah sampai hari ini kau punya belas kasihan untuk orang-orang lain? Apakah sampai hari ini, detik ini, engkau punya hati untuk memberkati orang lain? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kalau firman ini dibagikan, saya percaya saudara akan menikmati. Detik engkau membagi, maka engkau akan menerima. Detik engkau melepas, engkau akan menerima. Bahkan apa yang kau terima, itu akan berlipat kali ganda dari apa yang kau beri. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini waktunya Tuhan pakai saudara menjadi saluran-saluran berkat. Untuk memberkati kota ini. Untuk memberkati daerahmu. Untuk memberkati di mana kau kerja. Dan hidup seperti Kristus. Tidak ada lagi orang miskin di antara kita. Mari saudara. Bersaksilah dimanapun kau ada. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tangkap setiap rema. Tangkap setiap rema. Saya lihat. Saya lihat ada yang turun. Pengurapan multiplikasi. Pengurapan. Ya. Ya, pelipat gandaan. Ya, ya. Pengurapan pelipat gandaan. Ini turun. Bagi siapa yang berani untuk Tuhan pakai. Ini turun, turun, turun. Saya lihat, saya lihat, saya lihat. Pengurapan pelipat gandaan yang tidak terikat dengan uang. Siap untuk jadi berkat. Siap untuk menjadi penyalur-penyalur berkat. Siap-siap untuk menjadi. Oh, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Terima dan beri. 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 Maka akan terjadi pelipat gandaan. Akan terjadi pelipat gandaan. Akan terjadi pelipat gandaan. Yes, 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 yes. Ya semuanya buka tangan. Saya tidak akan tumpang tangan tiap pribadi. Tapi saya mau tumpang tangan di tempat ini. Dan saya katakan terima-terima karunia pelipat gandaan. Karena ini yang sedang turun. Ini yang sedang turun. Datang. Ini yang sedang turun dari langit. Karunia pelipat gandaan. Karunia pelipat gandaan. Apa yang kau bagi, kau akan terima pelipat gandaan. Firman dikenapi, firman dikenapi. Ya da 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 ya se. Hallelujah.
Biarlah nama Yesus, haleluya. Buang semua ketidakpercayaanmu. Buang kepahitanmu dengan Tuhan. Ayo buang kepahitanmu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana masa depanmu yang baik. Kalau sampai hari ini janjinya belum digenapi, Tuhan sedang mempersiapkan karaktermu sehingga berkat itu tidak membunuh kita, tapi berkat itu kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya da da ba 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 ya shika da da ba. Ya 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 ya. Ya jadi 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 jadi. Saya lihat berkat-berkat ini turun mulai. Terima 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 dan siap jadi saluran berkat. Siap jadi saluran berkat. Siap jadi saluran berkat. Ada satu firman, dengarkan baik-baik. Tuhan bilang jelas, saudara dan saya harus belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, mereka lapar, tapi mereka lebih mengutamakan orang lain. Mereka terima dari Tuhan, mereka langsung kasihkan pada orang lain. Tidak dimakan sendiri. Mereka terima dari Tuhan, langsung kasihkan orang lain. Yang kedua, Tuhan bilang, jangan pernah lihat dengan pandangan. Kemana Tuhan suruh engkau lakukan apapun, lakukan tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Lakukan dalam ketaatan mutlak. Tuhan jelas katakan, nah, seperti murid. Dia terima roti, langsung dia bagi. Dia tidak milih-milih ke siapa dibaginya. Mereka tidak milih-milih, tapi langsung bagi, langsung bagi. Ke Tuhan yang suruh bagi. Belajar jadi pendahara yang baik. Maka engkau akan dipercaya dalam perkara yang besar. Saya tidak tahu, tapi Tuhan katakan pada saya jelas. Ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan akan pakai menjadi pendahara-pendahara Tuhan. Bahkan bukan satu dua, tapi banyak. Banyak. Dan semuanya harus punya sifat seperti murid-murid Tuhan. Dan itulah kata yang Tuhan kasih untuk Indonesia. Terima kasih. Dan itu yang harus kita jalani. Kita diciptakan, Tuhan bilang, untuk memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba selesai. Dan hamba katakan jadi semua sesuai dengan apa yang kau mau. Biar kemuliaanmu makin besar. Hamba berdoa untuk nanti sore, yang kau sudah janji akan terjadi sesuatu, siapkan hati anak-anakmu dan kami semua. Biar namamu dipermuliakan, dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita belajar mengerti, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan amin, saudara. Saudara, mungkin kita berkata, apakah aku hanya bekerja dengan kekuatanku sendiri baru aku bisa dapat berkat? Saudara, kalau Anda bersama dengan Tuhan, Anda taati Tuhan, Tuhan itu adalah sumber berkat. Tempat kita bekerja itu adalah saluran berkat. Tapi Anda harus tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat. Kalau saudara lebih taat dan ikut dengan Tuhan, percayalah dimanapun kita berada, berkat mengikuti saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Saya sendiri baru mengalami, lihat suruhku.
Kalau asal kita belajar dekat dengan Tuhan, taat, minta apa yang Tuhan kita perintahkan dan kita minta Tuhan tolong, pasti Dia akan tolong. Beberapa hari yang lalu, ada seorang teman dari Indonesia akan datang ke New York, hanya visit dan berkata, boleh gak kita ketemu? Kita bisa makan siang, saya berkata, oke. Saya sempat ajak anak saya Yehuda dan istri saya, tapi kemudian Yehuda berkata, aduh, kayaknya lagi libur Paskah, enggak lah. Dia mau punya acara sendiri. Tapi bilang, ibu saya juga ikut aja. Singkatnya, dia mau ikut, saudaraku. Akhirnya kami ketemu, jemput di hotel, dan kemudian kami ajak makan, tetapi mereka traktir. Nah, selesai, saya pikir saya akan antar ke hotel, dan kemudian kami akan balik ke Philadelphia. Tiba-tiba orang itu bilang begini, saya ini pingin cari sepatu. Saya pikir sepatu apa? Dia hobi basket, dan dia ternyata, saudara-saudara, biar dia berkata, dia baru tahu bahwa di New York, Manhattan itu ada satu toko sepatu sport. Tapi yang sangat spesial, yaitu jenis-jenis tertentu yang limited edition. Saya ngasih alamat, saya berkata, boleh enggak? Dia berkata, saya diantar sebelum ke hotel, saya mau lihat sesuatu di sana. Oke, saya antar saudaraku. Saya juga baru tahu kalau ada tempat seperti itu. Limited edition, berarti ada jenis-jenis tertentu yang modelnya, bahannya khusus. Di pabrik itu dibuat hanya beberapa banyak, tidak sampai terlalu banyak. Lalu saya antar dan parkirnya Anda tahu susah di sana. Dan ternyata saya bilang saya standing aja, lalu kemudian istri saya turun, anak saya turun, dan mereka turun. Lama sekali suruhku, mungkin hampir satu jam. Belajar kesabaran, saya udahlah baca Alkitab di mobil, suruhku. Tiba-tiba masuk mereka kembali. Yehuda senyum-senyum. Lalu saya tanya, gimana? Beli sesuatu? Lalu teman ini bilang begini, saya cari ukuran saya, gak ada. Jadi gak beli apa-apa, beli. Beli apa? Yehuda bawa tas. Dan ternyata saya kaget. Yehuda ada ukurannya persis. Jadi kami belikan dia. Saya kaget. Saya tanya harganya berapa? Saudara disebut angka. Saya kaget, bapaknya aja belum pernah beli sepatu semahal itu, saudara. Dia dapat. Istri saya juga gak dapat. Dia dapat. Lalu kemudian selesai, kami drop ke hotel dan kami balik. Dan kami bersuka cita. Saya bilang begini, untung. Bukan kamu cuma karena anak papa. Untung karena kamu ikut. Kalau gak ikut, gak dapat berkat. Sampai dia bingung. Ini dipakai sendiri atau dijual ya? Karena harganya gak tega, saudara. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, saudara, ikut kehendak Tuhan, percaya, bukan cuma soal sesuatu, apapun juga Dia akan berikan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan, katakan haleluya. Memang kadang-kadang ikut Tuhan, kadang-kadang disuruh melakukan sesuatu, nabur, perpuluhan, dan kerjakan, membagi, menabur untuk orang-orang miskin, saudaraku, memang seberat. Kemarin Sabtu kami punya pengalaman menarik. Sudah tahu bahwa setahun sekali kota ini, mayor mengumumkan ada Philly Spring Clean Up. Artinya, yang mau sukarela untuk bersihkan jalan. Dan Anda tahu, saudara, tahun lalu cukup banyak yang ikut, kemarin entah bagaimana. Ya, yang hadir tidak sebanyak tahun lalu, karena ternyata mungkin dingin dan berangin, sebagian mungkin di rumah selimutan, saudara. Tapi sebagian tadi berkata tadi pagi, minta maaf Pak karena harus kerja. Oke, Anda tahu Sabtu kemarin yang datang tidak terlalu banyak. Sementara Jeffrey sudah ambil keputusan blok mana yang akan kita ambil, kita kerjakan. Dan Anda tahu saudaraku, kami bagi beberapa kelompok. Saya sebagai satu kelompok, ketua kelompok. Saudara, saya bilang begini, saya ambil blok yang paling kotor. Ya, Anda tahu saudara, itu saya ambil, saya dapat bagian 15 street sampai 16 street. Antara Morris dan Tasker. Termasuk jalan kecilnya, Hicks dan Mule. Dan kalau Anda tahu kan, itu daerah haleluya banget. Sementara saya dibagi kelompok, saya dapat bagian dua orang lagi. Dua orang lebih kecil-kecil dari saya. Dapat lagi
lagi kelompok dua wanita. Lebih kecil dan ceking daripada saya, saudara. Saya pikir begini, ya udah ngucap syukur, ya kan? Lalu kemudian kami jalan bawa perlengkapan, sementara kelompok yang lain bagi ke blok-blok yang lain, saudaraku. Kan kita mau jadi berkat bagi komunitas. Tiba-tiba kami mulai dari ujung 15 street dengan Morris. Jalan menuju ke Tasker. Kotornya bukan main, saudaraku. Ya, kita mulai, saudaraku, ambil sampah-sampah masukin ke brown bag dan sebagainya, saudaraku. Dan kemudian dari Morris sampai Tasker, kemudian mulai masuk ke Hicks. Ya, Hicks kita ambil arah yang sebelah sini dulu, ya toh, kotor sekali. Dan kemudian sampai Morris, balik lagi ke Hicks arah yang satunya, ya, seberang jalannya. Waduh, kotor sekali. Sampai Tasker, saya bilang begini, Tuhan, ini kalau kami cuman berenam, satu kelompok, kotor kayak gini, kapan selesainya Tuhan? Ya kan? Lalu di hati saya bilangin, Tuhan, kami kan mau jadi berkat, tapi juga harus cepat Tuhan. Kirim dong malaikat-Mu, tolongin Tuhan. Dan tiba-tiba sampai tasker, saya bilang sama teman, aduh, saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Saya pikir kemana ya? Oh, sebentar, ke pendawa. Saya jalan dari Tasker menuju ke Mole. Mole langsung ke pendawa. Ya toh, saya minta permisi, boleh gak ke kamar mandi? Boleh, masuk ke basement. Lalu selesai, saya bilang kami lagi bersuci. Iya, nanti ya. Waduh, mereka memberkati, ada beberapa botol, ambil aja ya, nanti minuman. Saya bilang, oke, nanti ada yang datang. Sudah tahu, waktu saya balik lagi menuju ke tas kedatangan Mole, saya kaget. Saya lihat seberang itu kanan-kiri di jalan itu. Bersih, gak ada sampah sama sekali. Saya coba cari sampah, saudaraku. Kangen lihat sampah, saudaraku. Karena yang lain arah kok kotor sekali. Ini gak ada sampah sama sekali. Jadi akhirnya ketika teman-teman sudah mulai masuk ke Mole, saya bilang, gak usah. Lu kenapa? Bersih semua. Itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, itu Tuhan tiup angin. Sampahnya diterbangkan bersih semua. Yang kedua, mungkin ada orang di blok situ yang memang nyapu hari itu, sehingga bersih semua. Tapi satu jalan, heran, satu jalan itu. Tapi yang ketiga saya percaya, Tuhan kirim malaikat juga untuk membersihkan. Amin, saudaraku. Jadi sampai ke Tasker dengan Mole, saya bilang langsung ke 16. Tasker 16, saudaraku, kemudian balik ke Morris. Dan Anda tahu, saya pikir kami kelompok yang paling terakhir. Nyampe ke gereja, ternyata kami kelompok yang pertama. Lalu ada dua ibu-ibu rombongan kita lagi kebingungan untuk ngangkat sampah yang besar. Malah kami tolongin, malah sampai akhirnya kami ke belakang IBC, saudaraku, itu banyak koran kotor sekali, kita bersihkan. Dan ternyata kita waktu kumpul ke gereja, anak-anak dari kelompok yang lain cerita, banyak mujizat, ada yang dapat makanan, ada yang dapat minuman, dari orang-orang itu loh, yang tetangga rumah itu dikasih. Cuman satu yang belum dapat duit, saudara. Dan mereka sudah tahu dari gereja Betania. Saya percaya jadi berkat bagi komunitas. Akan sungguh-sungguh Tuhan berkati luar biasa. Katakan amin. Makanya kita masih punya satu kerinduan. Satu hari gereja ini kita beli sendiri mobil pembersih sampah. Amin. Orang ada sampai ngomong gini, Pak, itu kan tanggung jawab City. Ya udah, buktinya tanggung jawab City, tetap City masih kotor. Ya, ambil bagian. Dan saya percaya, tidak ada perkara mustahil. Kami sudah pernah lihat jenis mobilnya, harganya berapa, masih ditumpangi tangan tiap hari. Saya percaya satu hari jadi kenyataan. Kita tidak hanya hidup untuk kepentingan kita, kita jadi berkat bagi komunitas sekitar saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya, ayo. Siapa mau diberkati Tuhan luar biasa? Amin. Jadi saluran berkat. We'll be right back.